Baru-baru ini warga TikTok dibuat penasaran oleh sebuah video dua orang wanita cantik. Sejak dua hari terakhir, video tersebut berseliweran dan membuat warganet bertanya-tanya apa penyebab video itu begitu viral. Video yang memperlihatkan dua sosok wanita cantik tengah berbelanja di sebuah warung. Dalam video yang sudah ditonton jutaan kali oleh warga TikTok itu menimbulkan berbagai spekulasi warga TikTok. Pasalnya, sang pengunggah video tidak memberikan keterangan yang jelas tentang video tersebut. Selain itu, video itu juga terdengar menggunakan bahasa dan tulisan Arab. Banyak warganet yang menduga bahwa wanita dalam video tersebut ingin berbelanja, namun karena menggunakan cadar sang pemilik warung enggan untuk melayaninya. Alhasil wanita cantik bermata biru itu terlihat membuka cadar hitam yang digunakannya. Banyak warganet yang kasihan melihat wanita itu karena raut wajahnya yang begitu menyedihkan. Beragam komentar warga TikTok menanggapi video viral yang memenuhi beranda media sosial mereka itu. Hingga saat ini, video itu sudah disaksikan jutaan kali dan memperoleh ratusan like dari warganet. Tidak hanya dari Indonesia, warga asing juga turut memberi komentar terhadap video viral tersebut. Ya, mau buat apa? Mau itu. Mau itu.